Selamat datang. Selamat berjumpa kembali. Nah, ini teman-teman kita sedang di dalam perkebunan karet. Dan ini rencana akan menuju ke sebuah sumur tinggalan Belanda. Jadi di sana ada sumur tinggalan Belanda yang sekarang masih ada. Jika kita mau menuju sumur itu harus lewat perkebunan ini. Ya, perjalanannya cukup lumayan jauh, teman-teman. Kita harus lewat jalan ini. Soalnya tidak ada jalan lain. Kita harus lewat jalan di dalam perkebunan seperti ini. Tapi perkebunannya cukup lumayan bersih, meskipun tidak ada apa, enggak begitu rumbun. Kita jalan santai, pelan-pelan. Nah, jalannya seperti ini ya. Nah, ini. Hai. Ya, lumayan. Harus masuk hutan. Kelihatannya masih jauh untuk menuju sumur. Dan sumur itu dulu dibangun di era pemerintahan Belanda, karena ketika itu di sekitar sumur itu ada kampung ya. Tapi kampungnya sekarang sudah nggak ada. Jadi lumayan jauhnya. Kita ketemu orang cari rumput, bawa gerobak. Kita berhenti di pos ini sejenak. Nah, ini sudah ketemu sumurnya, teman-teman. Ini sumur tinggalan Belanda. Coba kita mendekat pelan-pelan. Nah, ini sumurnya sangat besar. Kita lihat sana. Nah, itu dalamnya seperti itu, ada tangganya, teman-teman. Sangat dalam sekali sumur ini, diameternya 1,5 meter, teman-teman. Jadi besar sekali, dan kedalamannya 30 meter. Sumur bangunan pemerintahan Belanda itu seperti ini. Sampai sekarang masih ada air tuh di dalam sana. Jadi kita cuma nggak mau begitu dekat.
karena tidak ada samping. Dan sumur ini sekarang di tengah-tengah perkebunan karet. Jadi kampungnya sudah enggak ada. Seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu. Teman-teman, kita melihat sumur. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng agar teman-teman bisa mengetahui video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.